Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar bosku semua? YouTube. Ang malam ni YouTube. Kita live dekat YouTube lah. Saya nak lari sikit daripada serabut Facebook lah. Saya buat kat YouTube. So malam ni kita on dekat YouTube, santai-santai dekat YouTube. So apa khabar bosku semua? Sekejap no, saya lupa nak ni. Embun, embun, hanya tadi memisahkan kita. Itu YouTube lagu tak pasang. Ting 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 ting. Hai guys, apa khabar? Siut betul dia nyetam ni tu. Ada ke kau? Ada. Apa khabar semua? Hai guys, Fidaus Salim. Halo halo, saya budak baru vape. Ini channel vape ke? Bukan. Ini bukan channel vape. Bukan. Okay, bukan. Ini channel untuk kita istiqomah bersama-sama. Ujung-ujung tahun ni kena banyak istiqomah. Salam cikgu, Pyro V3 RDTA. Saya beli masih walau ke V3. Boleh? Kalau minat RDTA boleh, tak ada masalah. Kalau kalau minat RDTA lah. Boleh? Okey. Halo, halo, halo. Salah platform ke? Tak. Memang saya saja buat kat sini. Hai guys. Apa khabar semua? Kita seru orang semua masuk sini kan. Santai kat sini lagi best. Tak ada pengacau. Tiada yang memerhati kita kat sini. Karen Nora. Live kena live. Salam cikgu. Air kat sini. Ya. Boleh buka 380 je. Ha? 380? Serius lah guys. 380 je. 380? Tak YouTube langsung 380. 380 je ke? Serius ke? Jarang live dekat YouTube cikgu. Saja live. Malah kita record kat YouTube. Is it da 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 da. So korang kena 480 standard. Tukar lah. Solution dia bagi tinggi. 720 boleh bagi. Yes. Paling tinggi 720. Saya memang set sampai 720. Pertama kali live cikgu nampak dekat YouTube ni. Lain pula view dia nampak. Tak nampak button live tu. Tak ada. Dia beza sikit lah guys. Kan? Macam mana eh? Rupa dia. Saya pun tengok. YouTube. Oh ini saya punya YouTube juga kan. Dia nampak saya live. Oh dia tak ada tu. Kan? Dia tak ada apa? Live dekat atas dia. Tapi saya lagi suka live dekat YouTube sebenarnya. Kan? Sunyi je sini. Kat rumah cengkerik disco.
Sekejap, saya cuba buka satu lagu lah. Lagu. Seram, babe. Seram. YouTube kalau tu terus dia terus buang lah. Risau babe nak buka copyright ni. Ya Allah, tak berani abang ni nak buka lagu, takut nanti kena block. Tak payah buka lagu lah. Tu je kata pertama kali ya. Perut cikgu dah okey ke? Baby tak tenang. Sama je. Tu yang nak cakap laju pun tak boleh ni. Hai guys, semua apa khabar? Ramai dah ke? Belum. Buka ringtone Nokia. Ringtone Nokia. Korang kena tolong saya share YouTube ni. Ajak rakan-rakan kita join sini. Si bang sabang pelik. Apalah cikgu. Sebab saya pernah test lagu non-copyright tu. Ada copyright juga. Itu yang pelik tu. Sama. Lagu no copyright tak tahu ada. Sekejap eh. Saya buka dia punya playlist. Sama je. Okay, ada lagu sikit. Kalau kena tendang tu apa faham lah? Try cari Coffee House Jazz. Tak ada copyright. Saya stay ni je lah. Apa nama ni Cikgu Lola? Purity RTE. Mana ni Purity RTE? Saya nak record Purity RTE. Kan YouTube dia macam mana lah? Baca komen Syarul cikgu. Syarul, cikgu setting Pyro VT untuk flavor 70 biji. Antara 24, 3.067 lilit. Micro coil. Double coil lah. Sajak apa ni? Malam ni kita bersama dengan Bang Sawang. Bang Sawang. Tada. Sayangku cikgu dan sahabat-sahabat, selamat pagi semua, selamat pagi. Azif Musya, apa khabar? Kan orang cakap saya punya YouTube bergabuk. Saya kau cikgu dan selamat-selamat malam, selamat pagi semua, apa khabar guys? So kita live dekat YouTube malam ni tu. Saya saja je. Jangan marah no Bang Sawan. Sekati kau je cikgu kan pergi lompat-lompat sana sini. Tak tahulah, kadang-kadang saya rasa Facebook macam geram juga dengan Facebook ni kan. Tapi tak apalah kan. Okay, apa khabar semua? Selamat malam. So, apa cerita yang terbaru, guys? What's the new story? Ada yang nak di-update-update ke? Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Komen saya naik tak? Tak apa-apa nak pandai komen dalam live ni. Ya Allah, sama je. Tiada perbezaan YouTube dengan Facebook punya komen. Sama. Cuma beza dia satu benda. Komen dia lagi laju daripada Facebook. Terus senang. Ni ke okey kan? Kalau ramai tu, ya Allah, dia punya komen akan masuk juga macam mana. Dia tak ada komen yang hilang, komen yang tak naik, tak ada. YouTube tak ada. YouTube tak ada komen yang tak naik, tak ada yang komen yang tak ada. Semua akan ada.
Resolution YouTube lagi cantik lah. Kalau ikut resolution memang YouTube lagi cantik. Dan saya pun memang, kalau ikutkan lah kan, kalau ikutkan memang saya lagi suka buat live kat YouTube sebenarnya. Macam-macam boleh buat sebenarnya. Banyak. Kalau in terms of lighting semua memang YouTube lah. Kalau saya boleh, kalau boleh saya nak buat dekat YouTube better than dekat Facebook sebenarnya. Ya, resolution korang tengok lagi cantik kan. Dia punya resolution lagi cantik dekat YouTube compare dengan dekat Facebook. Tapi banyak benda yang tak ada lah. Macam benda yang korang selalu main dekat YouTube, dekat Facebook, korang selalu tekan love, korang selalu tekan thumbs up, korang selalu tolong saya share dekat Facebook, dekat grup-grup. Dekat sini susah. Dia punya pin komen duduk kat atas kan. Pin komen duduk kat atas kan. Pin komen ada. Pin komen boleh masuk kan. Pin komen boleh masuk, tapi pin komen duduk kat atas. Sekejap balik. Pin komen duduk kat atas. Pin komen kita akan duduk kat atas kan. Yang warna biru tu. MGV. YouTube lagu je kena jaga-jaga takut copyright. Yes, betul. Empat perkara susah. So dekat sini dia jadi satu, dia jadi dua perkara je. Tolong saya share. Tolong saya share. Dan tolong saya like. Live ni. Like video ni. So like korang boleh bagi thumbs up je lah. Korang boleh bagi, korang boleh like, tapi korang tak boleh nak share. Eh, share boleh. Like boleh. Thumbs up, love tak ada. Macam itulah. Pin komen saya tak tahu korang boleh like ke tak. So kalau korang nak try tukar resolution, korang pergi dekat gambar, gambar macam gear tu, korang tekan, korang try tukar resolution. Ketiga titik tu saya ingat. Korang boleh tukar resolution ni lah. So dapat 720, korang akan nampak dengan lebih clear lagi lah. So macam mana saya selalu nampak kat sini, macam tu korang akan nampak sebenarnya lah. Kadang-kadang dekat Facebook tu memang jauh beza, kita tak nampak dia resolution dia lain. Kat sini dia lebih clear. Macam mana buat empat perkara? Okay. Tak apa. YouTube lagu je dah. Lagu kena jaga-jaga sikit. Pin komen tak boleh nak like. Tak boleh like. Pin komen tak boleh nak like. Dia tak, dia, dia tak samalah dengan kita main kat Facebook. Banyak benda tu cakap. Bila dekat Facebook, banyak benda kita boleh play around. Kita boleh like, kita boleh love, kita boleh tekan thumbs up. Rasa cikgu depan kita cok. Cikgu saya keluar dulu ya. Datang enggak ada sobat beres. Betul, jerawat cikgu pun boleh kira. Kelia betul, jerawat boleh kira. Jerawat boleh kira eh. Tahun depan boleh start selalu dekat YouTube. No, tak lama dah tahun depan tu kan. Tahun depan tak kira tak lama dah. Okay, jom kita dive down. Alright, okay. So hari ni saya nak resend nak layan flavor HTPC Almond Coffee Caramel daripada Bangsawan guys eh. Almond Coffee Caramel daripada Bangsawan. So this is Bangsawan Coffee Series 50-50. So kita akan gunakan tank Purity MTL. Tapi saya rasa setup ini saya tak pernah buat dekat Purity MTL. So saya nak buat setup yang menggunakan diameter 2.0. So hari ni saya akan recall Purity MTL. Saya nak buat setup dia, saya nak pakai 2.0. Saya nak buat 2.0 punya diameter. So ini yang 2.5 yang biasa saya buat. So saya nak try buat 2.0. So kita try setup ini diameter 2.0. So yang ini 2.5. Sebab flavor yang ini 1.8. So dia keras sikit. So kita nak try kecilkan diameter sikit. Kita boleh balance kan tak dia punya heat dengan dia punya rasa flavor. Okay. Seram tahun depan. Seram tahun depan. Jangan seram. Kalau korang seram, saya lagi seram. Jangan seram tahun depan. Kalau korang seram lagi, saya lagi seram. Okay. So kita akan record Purity MTL RTA. So ini kantal 28 wire optim eh. Yang ini harga dia RM25 saja untuk 50 feet. So 50 feet untuk pengetahuan korang, kalau korang tak rajin recall hari-hari, lama boleh pakai. Kalau korang bukan jenis yang suka recall hari-hari, lama boleh pakai. Tapi kalau korang jenis recall hari-hari macam saya ni, dia sekejap je lah 50 feet.
Kan, kalau korang dekat kedai vape ke, korang request lalu 50 feet tak lama. Alright, so saya potong sikit. Kita potong sikit, secebis kita potong sikit. Alright, inner diameter 2.0 eh. So kita nak pakai 2.0. 2.0 kita try buat 6-7 eh. Saya nak try buat 6-7 lilit juga. 6-7 lilit 2.0 eh. 3, 4, 5, 6, 7. Saya tambah tu lagi eh. 8. Sebab saya akan buka belah sini, kita nak buka satu. So ini sekarang 7-8 lilit eh. Ni 7-8 lilit, saya nak jadikan dia 6-7 lilit. Saya buka satu sini, buka satu, dapatlah 6-7 lilit. Alright, so ini 6-7 lilit 2.0. 2.0 6-7 lilit eh. So dalam purity. Tahun depan kita akan lebih banyak dekat YouTube sikit guys, saya rasa. Tahun depan. So bulan depan tu kira tahun depan lah kan. Bulan depan tu dah kira tahun depan. So tahun depan kita akan lebih banyak dekat YouTube sikit lah. Saya cuba nak dapatkan monetization tahun ni. So kalau nak dapat monetization tahun ni, saya nak kena pump banyak sikit. Kena aktif selalu lah dekat YouTube, dekat sini. YouTube sini nak kena aktif betul-betul. Rugi lah kalau saya tak dapat monetize tahun ni. Rugi banyak ke. Sebab nak kena start balik daripada kosong tahun depan. Okay. Alright. 2.0 eh. 2.0 diameter. 2.0 kasi ada gap. Si on. Ya. 0.8 kat situ, tinggi sangat ni, terendahkan dulu. 8 watt. Diameter coil pun main peranan ke untuk heat cikgu? Ada juga. Tanda-tanda akhir tahun. Ah? Ha? Seramlah cikgu 0.4 dengan 1. Dengan 10%. Assalamualaikum, selamat malam. Sorry lambat dia, tak ada masalah. Uncle boy. Buka tapak ke cikgu? Janganlah buka tapak. Buka tapak untuk apa? Korang buka tapak untuk apa? Buka tapak pula. So, siapa yang baru join, boleh tak korang tolong saya share? Seorang satu share saja. Korang share dekat timeline korang dekat Facebook. Ataupun korang share dekat group ke, sekali-sekali share je. Kita ajak rakan-rakan kita join kita kat sini. Takut ada yang tunggu dekat page kan. Saya ada dah post dekat page saya tu. Cuma takut ada yang tak perasan ke. Kita live dekat YouTube eh malam ni. Kan, korang tengok cantik lagi dekat YouTube kan. Lagi puhati, lagi jelas. So better buat kat YouTube lah. Kat Facebook kita buat benda-benda lain. Santai ke, pakai phone je ke. Alright. Okay, kita reset balik resistant. Buka kita punya coil. No coil detected. Masukkan balik. Balik. Okay, 0.94. 0.94. So 3.8 volt bersama dengan tinggi sikit lah. 3.8 15.4. 15.4. Hai, kita pakai mode lain lagi. Kita pakai mode lain. Okay, kita nak masukkan kapeh. Assalamualaikum, selamat malam. Untuk menghadapi tahun depan, siap. Semua dah siap-siap beli. Mod dah beli. Kapas fiber dah beli. Kanta dah beli. Coil master dah beli. Setakat tinggal RDA je tak beli lagi. Kat FB kita buat bidding cikgu. Kat FB buat bidding.
apa pandangan anda? Kan? Alright, so kita masukkan kapas daripada fiber freak 02 eh. Fiber freak 02. Tenang sikit lah kat sini. Dekat YouTube dia senang, dia tenang-tenang. FB lusa, lusa akan ada bidding lagi kat FB. Lusa ada lagi bidding. Alright, kita masuk kipas. Agak-agak 2.0. Ya, mungkin lah, mungkin 2.0. Kena try. Kat YouTube ke? Ya, Anas. Anas dekat Discord ke tadi? Lama dah saya tak masuk Discord. So purity dia punya slot kapas kat situ. So kita masukkan slot kapas kita kat screw tu kan. Right. So potong tak perlu banyak kapas sebenarnya. So potong ikut sini pun dah okey dah. Ikut diameter tu pun dah okey sebenarnya. And then korang flip yang kapas korang masuk dalam. Gitu. Ni tarik flip masuk. Gitu. Gitu guys. Simple gitu je. Purity eh. So ini diameter 2.0. Kita buat ini diameter 2.0. Kata 28. 2.0. 2.0 67 lilit 2.0 eh. Salah cikgu ingatkan dalam FB YouTube rupanya. YouTube malam ni Wahid Siman. Wahid Willy Wahid Will ke tu? Kat YouTube kena buat dua perkara je. Dua perkara je guys. Like dengan share saja. Like dengan share saja guys dekat YouTube eh. Like dan share saja. Alright, so flavor kita malam ni iaitu Bangsawan. Bangsawan Coffee Series guys. Bangsawan Coffee Series Premium Quality Coffee Series 30ml 50-50 Ratio HDPC Almond Coffee Caramel daripada Bangsawan Almond Coffee Caramel. So ini 1.8. Jangan lupa follow Bangsawan dekat Facebook dan juga IG dia guys. Shake well before use. High throw heat pot compatible punya flavor daripada Bangsawan. Salam cikgu. Waalaikumsalam. Shake well before use. Okay dekat YouTube. Saya rasa okay je. Tenang dekat YouTube. Kasih basah. Kasih dia serap dulu. Kasih picit tu fire button. Kasih picit tu fire button. Okay. So yang ni kalau korang rasa macam susah nak masuk, kalau korang risau takut crack ke apa, cara dia adalah korang ambil sikit flavor. Sikit je, korang letak sikit je kat sini. Okay, letak sikit je. Ada sikit flavor kat situ kan. Ni letak sini. Lepas tu gerakkan di kiri kanan kaca ni. So korang spreadkan liquid tu dekat surface korang punya o-ring. Pusing-pusing ke kaca ni. Yang ni korang try tolak. Sambil korang pusing, korang tolak dia masuk dalam. Pusing tolak masuk. Pup, dia akan slide masuk. Easy. Sebab kadang-kadang bila dia punya surface tu kering, korang duk pusing-pusing-pusing, kadang-kadang dia akan pecah. Kadang-kadang kena hati-hati sikit. Takut kaca pecah.
Yang ini jangan pegang kuat sangat. Jangan pegang kuat lepas tu pusing. Luka nanti bang. Dia akan cepat luka. Jangan pegang pusing. Jangan pegang pusing trading ni. Kalau nak cari something macam ni, tweezer ni, maksud ini pusing. Okay, bagi dia lock macam ni ke lah, korang pusing lah. Kalau korang pakai tangan korang pusing macam ni, luka nanti bang. Tajam ni. Trading tu tajam. So korang just tengok o-ring korang masuk dah gedak. Okay, dia dah masuk. Then settle. So ini kita masuk ikut marking. Dia ada tanda titik dah. Dia ada titik tu. Ikut titik tu masuk dalam. Dan lock dia ke sini. Bagi dia sini dulu. Sini point untuk korang nak refill. Alright. Fill. Okay. Tutup. Masukkan dia punya ring. So dia tip haster. And then barulah kita buka kita punya juice flow. So 50-50 ratio 2.5 pun dah okey sebenarnya. Nak buka 3 pun boleh. Alright, ngam. Okay, so kita dah recoil. So resistance kita tadi 0.94, 3.8 volt, 15.4 watt. Alright. Mode malam ni, mode malam ni kita nak pakai tube mode lah. Saya nak try letak ambition dekat atas tube mode. Boleh no? Kita pakai si Chomel Lotte. Masuk purity lah ni. Oh. Okay. Loosekan balik. Kalau dia ketat tu loosekan balik. Korang loosekan bahagian sini pula. Baru kau masukkan yang ni. Ni kadang-kadang risau ni sebab apa? Dia punya tu bahaya kat tu. Alright. Okay, so kita pakai tube mod je malamnya. Very very simple setup. Chome dan Lotte malang ni. Chome Loteng. Si Chome si Loteng. Dia bergerak, dia bergerak, dia bergerak. So kan, alright, lupa. Setiap pembelian Fibu Bangsawan, korang akan dapat stiker daripada Bangsawan. Stiker besar Bangsawan bagi guys. So balik. So flavor. Alright, okay. Alright, jom kita kembali ke atas. Kita try flavor kita malam ni, iaitu Bangsawan Coffee Series. Iaitu dia punya Almond Coffee Caramel dengan kita punya Haster Mod, Haster Tube dan juga kita punya Cetulu Tube dengan kita punya Tank Purity daripada Ambition. So, jom kita kembali ke atas guys. Let's go. Hi guys. Hai semua, selamat datang ke YouTube. Cik, tiba-tiba sopan. Selamat datang ke YouTube. Apa khabar? Salam cikgu. Waalaikumsalam. Nanti Filipi jenguklah dekat Discord. Kelas larut malam. Apabila larut malam? Letak ayak liok pun boleh kan? Ha? Ngantuk ke cikgu? Tak ada. Kenapa? Ada macam ngantuk ke saya? Mana saya ngantuk? Saya sakit perut. Perut saya keras. Angin kot, angin. Kau dengar bunyi dia? Kuruku. Alright, so setup kita malam ni. Setulu mod. Setulu tube dengan Ambition. Purity. Purity by Ambition. Still lagi bagi saya. Harshness dia tu still lagi. Throat dia still lagi keras. 2.0 ini dan meter terkawal sikit lah compare dengan 2.5. Better sikit.
Saya risau dengan lagu ni. Cikgu buat apa tu? Salah cikgu baru tersasa. Apa? Tersedar dari lelak. Kamu sama kari apa khabar? Selamat datang ke YouTube channel Hazim Smart. Tening. Ini nama dia si Tulu Tube. Ada gambar sotong kat situ. Ada sutung-sutung-sutung. Mood sutung. Sutung tube. Ada sutung-sutung. This is Setulu Tube. Daripada Setulu lah. Setulu Tube Mod. Setulu Tube Mod. Dia punya macam terkawal juga lah. Terohit dia bagi saya. Tak adalah harsh sangat. Walaupun 1.8. Saya dah lama test 1.8 lah saya. Paling tinggi sekarang saya 1.5 je. Yang daily weight saya 1.5. Daily weight saya 1.5. Saya ada isap ni 1.5. Nak kena refill bang. Ini kena refill. Kita compare 1.5 dengan 1.5. Majapahit. Siapa yang nak try Tobiko, saya encourage korang untuk try Majapahit lah. Siapa yang minat Tobiko punya flavor, saya encourage korang try ni. Sampai sini dah. Flavor saya sampai sini dah. Nak habis lah. Saya beli 3 botol. Kadang-kadang dulu kita selalu lupa nak refill ni, bahaya ni. Lepas refill kadang masa dia akan lap-lap. Mana yang macam ada apa? Macam ni kan. Ada liquid-liquid kat sini. Memang tak ada masalah pun, tak kacau pun, tapi saja lap lah kan. Lap bagi bersih. So, okay. Satu benda kau kena dengar. Lepas refill, dengar. Lepas refill dia akan keluar bunyi macam ni. Dia macam ada, dia macam ada bunyi. Bunyi tu normally gagal sebab kita refill lah. Top fill memang dia akan jadi sikit. Tapi sikit lah. So korang just renjis. Dia akan keluar sikit. Dia akan ada sikit keluar. Dan bila korang fire balik, ada lagi dia. Dia dah clear. Yang ini reflow besar. Saya main loose MTL kat sini. Sini saya main loose MTL. Ini loose MTL. This is purity. 1.8, 1.5, 1.8 dekat purity. Airflow kecil. Airflow purity memang kecil. Purity punya airflow memang kecil betul. Dia ada dua side. Dia punya dua side terbuka tu lebih kurang macam K-Fun standard size. Kecil sikit aku rasa. Yang ini dia ada caramel almond. Yang ini dia ada almond. Almond tu, dia normally dia kering sikit tau. Kering sikit dia akan dapat harshness sikit lah. Dia akan jadi throw hit. Sorry guys. Saya, perut saya tengah berangin ni memang. Aduh, hai. Cikgu, bangsawan dah keluar flavor jenis satu layer. Ada. Memang ada lama dah. Mamai lagi. Mamai lagi. Jangan lupa subscribe YouTube cikgu. Siapa yang belum lagi subscribe YouTube saya, jangan lupa subscribe guys. Thank you so much. Mod apa tu cikgu? Setulu mod. Setulu tube. Setulu tube. Yang mana yang ni? Yang ni paradox. Daripada Aspire. Ini paradox. Duduk sini rupanya. Tunggu kat FB. Saya dah cakap korang kena tolong saya share. Ada yang tunggu kat FB tu. Tolong share. Kita duduk kat sini malam ni. Bertapa kat sini.
So ini Paradox collab dengan No Name eh. Tank tu pun no, tank ni pun collab dengan No Name juga. Yang ini tank 9th tank collab dengan No Name juga. The 9th tank No Name. Aspire 9th tank No Name. Yang ini saya dah run berapa lama dah tak tank ni. Korang tengok balik dekat Facebook saya bila saya unboxing benda ni. Itulah dia punya lifetime untuk OCC tu. Sebab flavor ni saya dah test dengan BP60 1.0 lama. Yang ini saya tak tahu lah. Lama juga lah bang. 3 minggu dah ada dah kot. Steady bos, steady. Sebab saya kalau benda dah simple dah okey kan. Santai je. Oh Paradox, dekat Bay House ada kan, tak silap? Ada. Dekat Bay House ada. Jap order teh sarbat. Teh sarbat. Saya rasa masuk angin kot sebab hari ni saya makan 2 kali je. Pagi saya makan lambat, saya skip meal pagi. Saya makan tengah hari. Lepas tu sampai ke petang saya tak makan, malam baru saya makan pukul 8. So saya skip makan. Flavor ni satu je. Flavor almond coffee caramel ni. Nak dapat dia punya sweet caramel tu susah. Sebab dia manis caramel dia duduk kat ujung sikit je. Dia punya sweet caramel tu duduk kat sikit je ujung belakang tu. Susah sikit kita dapat sweet caramel kat belakang. Dalam 3 minggu cikgu OC tu. Dah 3 minggu dah guys. OCC. Dah berapa kali refill pun saya tak tahu. Dan habis dah punya ni. So yang tu kita dah buat trial OCC. Okay. Tak ada masalah. Yang BP so far saya pakai banyak 1.0. 0.3 dia saya jarang pakai. Tapi 0.3 ada juga saya pakai. Okay. Tak ada masalah. Club Flush. Jangan cakap lah Club Flush. Club Flush antara yang ramai yang terkejut dengan Club Flush. Ramai betul yang terkejut dengan Club Flush. Betul, majoriti saya tanya ramai gila yang terkejut dengan performance Club Flush. Selamat pagi cikgu, selamat pagi Silverstone Matthew, apa khabar? Siapa yang tak ada YouTube? Ha, korang buat layakkan YouTube korang. Subscribe YouTube channel saya. And korang just stay tune. YouTube mungkin akan lebih agresif tahun depan. Tahun depan video-video unboxing sebagainya pun banyak dekat YouTube insyaAllah. Tahun depan saya start YouTube. Bukan lagu instrumen je cikgu. Ha, ni lebih kurang macam ni. Lagu macam ni kalau YouTube. YouTube lagu-lagu dia macam ni je. Kalau ada lagu, korang dengar lagu sayu-sayu je kan. Lagu-lagu macam ni. Dia tenang-tenang je. So dekat sini pun komen dia santai. Dia tak ekstrim sangat lah. Tapi kalau ramai ekstrim juga bang. YouTube komen dia, saya tak tahulah. Tak pernah lagi kot saya nampak macam ada orang komen tak naik dan sebagainya. Biasanya ada. Normally ada lah. Normally ada. Siapa yang belum like lagi YouTube channel ni tolong like. Dan jangan lupa like Facebook live ni sekali. Eh Facebook live lah. YouTube live ni. Like YouTube live. So sekarang ni korang tengah tengok berapa P? Siapa yang tengok 72P? Ajuna Gabat, leave me up. Please comment. Siapa yang tengok 720P? Siapa tahu Yahoo aku tutup? Ha? Siapa tahu Yahoo aku tutup? Yahoo? Siapa tahu Yahoo? Apa tu? Loh. Jahat sangat ni. Golden batik eh. 720p juga. Asyik, asyik. Maksimum untuk Facebook sekarang 720. Tapi susah nak go through 720 kat Facebook. Susah nak dapat lah 720. Tu kadang-kadang kita tak faham tau. YouTube 720 sekejap pun tak ada masalah. 720 boleh tengok 720. Tengok apa tu cikgu? Tengok kain batik. Tengok kain batik. Parok. Parok.
Pakai VR dah ni nak buka. Pakai VR. Pakai VR. Vincia BT. Sekarang cikgu ada. Mantap. Saya 420. Pending kalau 720. Itu line lah. Kalau itu kena tengok internet connection. 720 dia akan makan data sikit. Tapi best lah. Kalau tengok by, kalau tengok dekat PC ke sekalian pun memang 720p saya. Mantap. Sekejap, saya try tengok. Saya try tengok kat PC. Oh, gila. Saya tengok, saya tengok 720 tak? Oh, 720. Buah hati. Buah hati. Auto 720 ah. Kalau siapa yang line dia laju, dia dapat auto 720 ah. So kalau korang nak beli flavor bangsawan, korang boleh tengok dekat link dekat ni. Dekat saya punya pin komen dekat atas tu link untuk website bangsawan. Korang boleh klik website tu, korang boleh beli dengan website bangsawan terus. Siapa yang nak try flavor bangsawan meja pahit ke, korang nak try dia punya HTPC coffee caramel ni ke, korang boleh terus pergi dekat website bangsawan. Directly beli dekat bangsawan. Tujuh dua kosong pipa. Nampak bulu hidung. Nampak bulu hidung. Tak ada. 360 je line slow kat sini. Tak ada masalah. Nanti boleh try tengok 720. Not bad apa bagi saya lah dekat YouTube. Kan? Saya nak tanya. Saya nak tanya orang. Setuju ke tak setuju tukar kepada YouTube. Kalau dah okey, tukar YouTube lah. Santoi sikit. Lepas ni live dekat Bigo pula. Sawe-sawe. Bigo. Ada dia tu kita live kat Bigo. Saya tak tahu kenapa tapi bagi saya lah untuk untuk dia punya apa? Ke untuk cycle dia tu bergerakan. Cycle dia bergerak YouTube. Facebook kadang-kadang orang tak tengok sangat yang afterlife. Tapi kalau untuk YouTube orang tengok, afterlife pun orang tengok. Satu benda pasal YouTube lah, YouTube dia beza sikit. Live dekat Shopee, itulah pasal vape saya tak tahu Shopee okey ke tak kalau pasal vape. Ha, itu satu benda lah susah. Tapi Shopee ni kalau tak menjual tak best, Shopee kena menjual. Kalau dekat Shopee, dia kena menjual. Sebab itu platform orang beli belah. Bukan platform social media yang orang nak tengok saja, dia platform menjual. Sebab tu kalau kau tengok Shopee live, orang jual apa pun mesti jalan. Sebab itu platform untuk menjual. Cikgu PM, pinjam bas layar kat belakang tu tak boleh. Tak boleh, bas layar kat belakang tak boleh dipinjam. Enggak bisa. Jam saya bateri dah. So, saya cabut dia terus dari belakang tu. Mantap juga kat sini. Jap. Apa pendapat korang tentang YouTube? Okey. Berapa harga tu? Berapa harga? Amda. Bas tak ya. Bas tak ya tak mahal tengok dekat Shopee. Tapi nak dapat yang yang kita kata okey sebab kalau nak beli dekat Toy Story mahal. Toy Story mahal. Nak beli dekat Toy Story. Nak beli dekat Toys R Us mahal. Toys R Us mahal. Nak dapat yang lebih kurang macam tu lah. Tapi ini tak ini tak complete juga. Dia tak ada dia punya yang face. Yang astronautnya tu tak ada. Vincia Hesom 11 ke tu? Wow, cikgu CJ dah hilang ke? Tak ada dah. YouTube pun ada supporter dia. Macam dekat Rip Trippers. Oh, yang tu tak tahu tu nak dapat supporter dia tu berapa dia punya apa? Tak payahlah kot. Ijol Patreon, tak silap nama dia. Ha?
Saya monetization tak lepas lagi. Jauh lagi. Tahun depan bulan 6 atau bulan 7 lah baru boleh pegang Nautilus Prime dengan SOM yang telah menang. Lambat lagi tu. Nautilus Prime tu nanti bagi tu hijau bila nak post. Kita post dia siap. Cikgu hidung hijau tu kenapa tu? Kenapa dengan hidung dia? Oh dia tampan dengan selotip. Okay. So kalau korang nak try flavor daripada Bangsawan. Siapa yang nak try flavor daripada Bangsawan, dia punya coffee series eh. So ini HTPC punya flavor, Hydro Hip Hop Compatible. Yang ni korang boleh tengok dekat link yang ada dekat saya punya pin chat. Dekat saya punya pin chat, dekat sini dia panggil pin chat kan. Dia panggil pin chat. Dia panggil pin chat lah, dia panggil pin comment. Lebih korang pin comment lah, pin chat sini. So pin chat tu ada link untuk pergi website Bangsawan. Korang boleh tengok website Bangsawan, korang boleh beli baju, korang boleh beli macam-macam merchandise, face mask, coilmate semua ada dekat sana. Korang boleh beli daripada website Bangsawan dan dia akan postkan terus kepada anda semua. Saya rasa okey lah guys, YouTube dia macam santai sikit lah. Saya macam Facebook pun okey. Facebook okey. Sini pun okey. Tak ada masalah saya rasa YouTube. Kau rasa ada masalah? Saya tak ada masalah YouTube. Okey je. Bagi saya much better kot dengan YouTube. Comment tak ada yang hilang. Kalau dekat Facebook ramai yang takut komen tak naik dan sebagainya. So line lagi cantik lah. Siapa yang belum tekan like, tolong saya tekan like. Tolong like stream ni guys, tolong like this YouTube stream. Oh, YouTube stream kau. Rasa macam ada kena palang, oh tak. Dia punya kopi kalau korang compare dengan espresso dia, kopi dia tak kuat sangat tau. Untuk almond coffee caramel, dia punya rasa kopi tak kuat sangat. Dia more kepada almond taste. Kopi kau nampak pipe-pipe kopi dekat belakang tu. Sweet caramel apa sikit je. Dia sweet caramel sikit saja. Nasib lah boss bird payung. Cikgu dah tak buat review dekat Vietnam 9 dah lama tak muncul. InsyaAllah ada rezeki, mana tahu one day korang boleh jumpa saya kat sana lagi. Time saya buat review untuk Vietnam, saya berkhidmat untuk Vietnam. Saya bekerja dengan Vietnam. Sekarang saya dah tak kerja dengan Vietnam, saya kerja sendiri. So bila saya tak bekerja, saya tak ada kat sana dah lah. So kalau one day ada rezeki, saya ada lagi kat sana, maybe. Boleh pin comment viewer tak? Pin comment viewer maksud dia? Pin comment orang lain boleh? Put user in. Boleh? User punya pin comment boleh? Kalau saya nak pin comment siapa-siapa punya comment boleh? Korang tak boleh eh? No wonder lah, okay. Tapi still lagi jalan. YouTube 69 still lagi berjalan dan still lagi rancak. So diorang still lagi unboxing barang-barang latest lah. Korang boleh follow. Korang boleh test follow 69 punya YouTube. Kat sini korang tolong nak tekan love, tolong nak tekan thumbs up banyak-banyak. Macam korang biasa main dekat YouTube tu lah. Macam korang biasa main kat Facebook tu tak boleh lah. Tapi still lagi saya rasa okey je, tak ada masalah. Kan? Cuma saya rasa next time mungkin kita akan announce awal lah. Okay, malam ni kita buat dekat YouTube. Ni jam ni kita buat dekat YouTube mungkin lah. So Facebook tu dia untuk notify orang. Okay, kita akan buat live kat sini, kita akan buat live kat sini. So saya akan try untuk cuba untuk prepare awal sikit lah. So mungkin live dia berbeza. Cikgu, esok nak beli Aspire P60 dengan cikgu dalam Shopee boleh? Shopee saya buka 24 jam. Shopee tu saya buka 24 jam. Cuba nak postage dalam hari yang sama sebelum pukul 12. Payment sebelum pukul 12. Settle check out semua pukul 12. Sebelum pukul 12 tengah hari kita akan post pada hari yang sama lah. So insyaAllah besoknya sampai ataupun lusa. Tapi dalam ni tak ada kipas. Panas cikgu. Jangan risau, dalam ni semua saya payung aircon. Dalam ni semua kita payung aircon. Dalam ni semua akan dapat aircon.
Mazin Muhammad, Assalamualaikum kelas 1. Waalaikumsalam Prof. Masih ramai yang tengah tunggu lagi kat situ kan. Ramai yang masih lagi tunggu dekat Facebook kan. Tak bagi tahu, bukan tak bagi tahu, macam mana? Kadang-kadang saya duk tengok Facebook, kadang saya jadi macam serabut kepala dengan Facebook. Saya tahu kenapa. Apa masalah Facebook pun saya tak tahu. Dia macam terlalu banyak perubahannya sekarang, macam terlalu banyak algoritma yang berubah. Jadi macam dia lebih simple sebenarnya Facebook. Dia kena simple-simple, okey. Tolong tiup pengsan pula. Selamat datang kepada semua yang baru hadir. Jangan lupa tolong like dan jangan lupa tolong subscribe. Siapa yang belum subscribe YouTube channel saya, subscribe YouTube channel saya. So akan datang, kita akan ada banyak lah kot saya rasa. Start bulan ni pun mungkin akan banyak. Tahun depan all the way YouTube saja saya rasa. Macam ni cikgu, ada backup untuk berapa channel? Smart move in case for emergency. Yes, betul. So saya kena hidupkan sini, kena hidupkan Facebook, kena hidupkan IG. So saya try lah. Macam petang tadi kita try santai dekat IG. IG pun seronok juga, boleh main soalan. New life medium. Mantap, yes. Dekat IG pun kita buat petang tadi, IG pun not bad. IG seronok, boleh main soalan-soalan tu kan. Tapi nak scroll soalan tu banyak weh. IG pun seronok. Apa nama Shopee cikgu? H.I.Store. H.I.Store. Shopee, Shopee memang kalau saya buat live dekat Shopee mungkin untuk macam special promotion saja. Kalau saya buat live dekat Shopee, special promotion je. Siapa nak beli combo set ke apa, mungkin saya boleh buat dekat Shopee lah. Dia kena mengena dengan penjualan. Kalau Shopee, saya akan buat juga live dekat Shopee one day. Tapi Shopee tu mungkin untuk penjualan saja. So combo set semua kita buat dekat Shopee. Sebab Shopee tu medium platform dia dekat situ, dia lebih kepada penjualan. Macam YouTube social media, social. Facebook social, Instagram social. Ada juga orang buat penjualan kat situ macam Beat dan Ocean sebagainya. Cuma bagi saya lebih better lah macam tu. H.I.Store. Bukan ejaan titik tau, titik. H.I.Store. Alright, okay. So sampai di sini saja kita live untuk pada malam ni guys. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Thank you sebagai siapa yang sudi melawat saya dekat YouTube. Thank you so much guys. InsyaAllah kita akan buat lagi dekat YouTube. So terima kasih kepada semua yang sudah ada. InsyaAllah kita jumpa lagi di live yang seterusnya. So remember guys, vaping is 95% safer than traditional cigarette. Bukan bermaksud dia 100% selamat. Dia 95% lebih baik daripada rokok yang mengandungi 4,000 jenis bahan kimia termasuk tar yang boleh menyebabkan kanser. So please get the facts right, spread the truth. As always, bosku semua, be awesome and stay awesome. Set your hashtag last on hashtag pendapat saya YouTube ataupun Facebook ataupun Instagram. Just follow any of my social media, any of my platform. Terima kasih kepada semua yang support dan follow dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi di live yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Sawan. Terima kasih hashtag Kaslan. Jumpa lagi di live yang seterusnya. Peace. Thank you cikgu, sama-sama. Thank you guys. Pakcik cari sampai ke bulan. Terima kasih banyak semua. Minta maaf kalau short notice untuk YouTube. InsyaAllah nanti kita akan beritahu awal, lebih awal lagi. Thank you cikgu and good night. Good night guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe. Okay guys. Peace.